Oke, kita tes unit naga runting klasik 500 cc, larasnya 2 PSS, kita set pakai slug BST MK2. Ini kita tesnya pakai 13 ya? Pakai BST 13 green ini. Kita lihat hasilnya di jarak 80 yard ya, lebih dari 70 meter. Ini unit miliknya Om siapa? Suwito di Labuhan Batu Selatan. Oke, Om Suwito, kita pantau ya perkenaannya. Nanti ini tak lihat tadi ada di sebelah kiri bawah kalau kamera ya. Kiri bawah kamera, hasil kameranya. Kita ambil titik di sini. Ya, perkenaan di kiri bawah di sini Om ya. Dipantau aja Om. Lanjut shoot kedua. Unit naga runting spek standar itu harganya 4.500. Popor kayu standar ya. Untuk setting slug ada penambahan 500.000. Untuk nomor WA silahkan buka deskripsi, di situ ada link WA, saya masukkan tinggal klik aja. Oke. Masih dapat groupingnya, bergeser satu mimis di sebelahnya. Lanjut shoot ketiga masuk. Ini laras apa sih? Laras. Mantep. BST MK2 13 green. Shoot keempat. Bow. Shoot kelima. Shoot ke-6. Oke. Shoot ke-7. Shoot ke-8. Shoot ke-9 ya. Duh, cakep Om. Sekali lagi boleh. 10 kali shoot. 10 kali percobaan tembakan. Kita lihat hasil dari grouping mimisnya. Tuh, ya, nggak bergeser ya. Oke. Kalau dibilang satu lubang, enggak ya. Tapi itu masuk kategori grouping. Kalau untuk hunting 80 yard seperti itu groupingnya, cakep banget. Itu memang sudah standar kita, bukan ngacak ya. Kalau ngacak itu jauh, ngalur ngidul. Walaupun toh itu di tembok, tapi pecahan temboknya dia tidak berpisah-pisah. Itu sudah masuk di standar kita. Kalau mau lebih lagi atau ini, itu di luar standar yang kita jual. Jadi jangan tanya yang lain-lain. Jangan tanya, coba cek di kertas. Saya nggak jual tes di kertas, saya jual unit hunting tesnya di tembok seperti itu. Itu aja. Ya bisa diperkirakan lah kalau itu groupingnya tutup my zone mah udah pastilah gitu. Nah bayangkan tutup my zone itu seberapa, dan burung itu seberapa, buruan itu seberapa, nah seperti itu. Ini untuk popor mohon maaf tidak bisa request, tapi saya kasih secara acak random dan kita tidak pilih-pilih, asal ambil celemut gitu. Begitu popor kita selesai pembuatannya, kita ambil celemut gitu, kita pasang. Nah kebetulan Om ini entah suka atau tidak suka, itu dapat corak yang original lorek gitu, mangga hutan lorek, kena matahari jadi agak kurang ini ya, seperti itu. Entah suka atau tidak, yang jelas kita standarnya seperti ini. Jika ingin di upgrade sendiri silahkan nanti di upgrade sendiri atau modifikasi sendiri, entah ganti popor nanti menggunakan sonokling atau laminating segala macam seperti itu ya. Oke, ini belum kita serombong, nanti kita serombong di part putar. Coba mana laras 2 PSS nya kita akan spillkan sedikit. Ini larasnya. Oke, ini yang masih versi ketok ya. Oke, kita ukur jaraknya. 80 yard. Lebih dari 70 meter nih kalau di konvers, karena kebetulan range finder ini tidak bisa membaca meter. Nah, di sini ya.
sini. Ah, salah pencet saya. Di sini ya. Ah, 80 di tembok ini ya. Oke ya. Ah, 80 yard. Oke ya. Terima kasih.